Sambil pusing dengan hal ini, Rusia pun mengklaim bahwa hal ini malah akan menciptakan titik pertumbuhan baru dunia. Hal itu pun dinyatakan oleh Ketua Duma Negara Rusia atau Majelis Rendah Parlemen, yaitu Mr. Vyacheslav Volodin, di Telegram pada hari Sabtu kemarin yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan ekonomi tersebut efeknya tidak berarti dan justru menimbulkan kekuatan baru, di mana salah satunya adalah Indonesia. Mantap, mantap jos nih bos. Ia pun menyebutkan bahwa telah muncul kelompok negara G8 baru atau koalisi 8 negara yang dianggap termaju secara ekonomi di dunia. Menurut ketua parlemen ini, sanksi barat pun telah mengarah pada pembentukan kelompok 8 negara lain, yaitu diantaranya ada China, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki. Di mana kelompok ini sebanyak 24,4% berada di depan kelompok negara-negara G8 yang lama dalam hal PDB dan paritas daya beli. Nah, atas tegang, bawah pun tegang nih bos. Artinya kini, Blok Timur pun memiliki kelompok negara-negara termaju dalam bidang ekonomi di mana salah satunya adalah Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa kelompok baru ini berada 24,4% di depan kelompok lama bos. Yang sebenarnya kelompok lama itu terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Rusia sendiri. Namun dengan putusnya hubungan Amerika dan Rusia, serta hantaman sanksi barat Eropa kepada Rusia, maka otomatis Rusia pun mungkin tak dianggap dalam kerjasama negara-negara G8 yang lama. Sehingga Volodin pun mengatakan bahwa Amerika Serikat dengan tangannya sendiri telah menciptakan kondisi bagi negara-negara yang mau membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk kelompok G8 yang baru dengan Rusia. Nah, apakah China, Rusia, India, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki akan bersatu untuk menyaingi ekonomi-ekonomi negara-negara elit global dari pihak barat? Kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Oke, kemudian berita mantap kedua datang dari pidato tegas Pak Prabowo di depan Menhan-Menhan Asia Pasifik, bos. Admin kutip dari Kompas TV dan juga channel resmi IISS. Ini dia channelnya. Dalam forum para menteri pertahanan itu, Pak Prabowo pun menegaskan bahwa negara-negara Asia punya hak prerogatif untuk menggunakan cara diplomasi sendiri dalam menyelesaikan tantangan geopolitik yang meradang. Pak Prabowo juga menegaskan bahwa kami secara sadar bahkan sebelum Indonesia... Amerika dan Eropa marah besar Indonesia diajak masuk kelompok G8 oleh Rusia, China dan India. Amerika Serikat, AS menyindir negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam perang sanksi untuk membentuk blok ekonomi baru yang disebut G8. Yang mencakup Rusia, Indonesia, China dan beberapa negara lain. Terkait sindiran AS untuk pembentukan blok ekonomi G8 ini disampaikan langsung oleh pembicara Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin. Menurutnya, AS dengan tangannya sendiri mendorong negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam perang sanksi untuk membentuk kelompok 8 besar baru dengan Rusia. Kelompok 8 negara yang tidak berpartisipasi dalam perang sanksi, di antaranya China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran, Turki. Dalam hal PDB pada PPP adalah 24,4% di depan kelompok lama, kata Volodin seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com dari Rusia Today. Menurut Rusia, ekonomi anggota G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada terus retak di bawah beban sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Pecahnya hubungan ekonomi yang ada oleh Washington dan sekutunya telah menyebabkan pembentukan titik pertumbuhan baru di dunia, klaim Volodin. Sementara mengalami kesulitan ekonomi yang serius, AS terus mengupayakan berbagai cara perbaikan. Amerika juga ternyata menolak jika Indonesia dimasukkan ke grup G8 Rusia, karena ke depan hubungan Rusia-Indonesia dikhawatirkan malah akan semakin dekat. AS melakukan segalanya untuk memecahkan masalah mereka dengan mengorbankan orang lain. Menciptakan ketegangan akan pasti membuat AS kehilangan dominasi dunianya, Volodin menekankan, ujarnya.
Amerika Serikat menciptakan kondisi dengan tangannya sendiri bagi negara-negara yang ingin membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk delapan besar baru, bersama dengan Rusia, katanya menambahkan. Sementara itu, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Eric Woodhouse mengatakan bahwa AS dan sekutunya telah menyadari bahwa mereka akan mendapatkan limpahan sanksi anti-Rusia ke dalam ekonomi mereka sendiri. Tekad mereka dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia telah menunjukkan kesediaan untuk menerima biaya tersebut, sedangkan Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengakui bahwa sanksi anti-Rusia telah membuat perbedaan besar pada harga pangan dan energi di tengah rekor inflasi.